baik masuk saja atau mundur dengan jarak kira-kira 10 meter dengan posisi Anda lebih aman. Kita lihat bersama saudara saat ini ya Trans 125 cc dengan kecepatan puncak. Tiga sprint di Indonesia saudara, mereka bertarung di yang terdepan. Dimulai dengan bersama-sama saudara Jawa Barat diwakili ya bocah dari Bekasi atas nama Reza Renaldi ya Dipo bermain. Siapa yang berjalan di urutan tercepat, kemudian Jawa Tengah kembali ya Kota Kudus Galang Tortor Mahendra di pole ke-7, Ervan Riyadho Kebumen di pole ke-8, Reza Hanum Purwokerto di pole ke-9, pole ke-10 ada Reza Ali Pemalang, dan pole ke-11 perempatkan pembalap Gudrun AU dari Pangkalan Madura. Juga saudara-saudara Formula Panel, kami perkenalkan kepada semua yang hadir di kesempatan hari ini ya. Kita tunggu bersama saudara, apa Reza, Renaldi, atau Idris, FM, atau juga Marvin Cewe ya. Yang kita lihat saudara, akan berbicara mendominasi ya. Dia berutama, tiga terbaik, tiga terbaik, tiga terbaik, tiga terbaik, tiga terbaik, tiga terbaik, untuk bisa menempatkan dia dia Nadia pembalap dari Andreska Racing Team yang satu untuk saudara inilah jalan yang kita saksikan saudara saudara semua. Lebih grup sama petarung-petarung ini dia mana dia wakil awal yang ditentukan baru saja merepektikan inilah segera Indonesia yang hadir di sirkuit Pinjen Semarang diundang keluarga besar Mahanda Manahadap Solo selama Manahadap Kongres Entertainment 2021 dan tidak punya salah dengan mesin Madura masih berjalan di jalan cepat. Jawa Timur ada Sakti Andre. Itulah saudara di lebih baik sementara. Panas kesaksian. Sepertinya saudara. Sayangkan pembalap dari Madura 163 Idris SM. Sepertinya saudara mengalami suatu kendala. Dan inilah saudara tampilan luar biasa Reza Renaldi. Ya, segera lima terbaik untuk segera menempatkan diri di podium juara. Sangat disayangkan ya.